peraih Ballon d'Or 5 kali sekaligus bintang dari Portugal Cristiano Ronaldo mengumumkan akhir kerjasama dengan Manchester United. Seperti yang dikonfirmasi dalam sebuah pernyataan oleh klub Liga Premier, Cristiano Ronaldo resmi meninggalkan Manchester United sesuai dengan kesepakatan bersama. Klub berterima kasih padanya atas kontribusinya yang luar biasa selama dua periode, mencetak 145 gol dalam 346 penampilannya. Di bawah Erik ten Hag, Manchester United tetap fokus untuk melanjutkan kemajuan tim dan bekerja sama untuk meraih kesuksesan di lapangan. Rumor Ronaldo akan pindah ke Newcastle atau Al Nassr. Ada banyak klub yang ingin sekali menguyong penyerang Portugal itu. Di antaranya adalah Newcastle dengan anggaran tak terbatas. Mereka adalah kandidat serius untuk mendatangkan Ronaldo jika pelatih kepala mereka Eddie Howe menyetujui kepindahan tersebut. Namun Ronaldo selalu menegaskan bahwa dia ingin bermain di Liga Champions, bukan di Eropa. Saat ini Newcastle berada di 4 besar Liga Inggris. Artinya mereka berada di zona Liga Champions. Tampaknya masa depan Cristiano ada di Inggris atau Arab Saudi. Langkah yang dia pertimbangkan dengan serius antara Newcastle dan Al Nassr, klub dengan pemilik yang sama, Mohammed bin Salman, pewaris tahta Arab Saudi.